Halo teman, di video ini ada giveaway saldo dana gratis buat 4 orang pemenang. Dan masing-masing pemenang akan dapat saldo dana Rp50.000. Nah, apabila video ini tembus 300 like dalam waktu 24 jam waktu video ini diupload. Jadi silahkan kalian tembusin aja dalam waktu yang ditentukan, yaitu 24 jam. Jika video tembus 300 like, kita akan langsung undi untuk 4 orang pemenang. Yuk, bagi teman-teman yang ingin ikutan, silahkan komen nomor dana kalian atau nama Instagram kalian di kolom komentar. Semoga kalian beruntung. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin akan kasih tahu atau memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan saldo dana secara gratis tanpa modal, hanya modal HP doang. Dan aplikasi ini sudah resmi di Google Play Store sejak tahun 2015. Dan aplikasi ini setiap tahun ke tahun mengadakan updatean terbaru di Google Play Store. Dan buat teman-teman yang tertarik nantinya dengan aplikasi ini, silakan aja teman-teman tonton dulu video ini sampai habis agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Nah, buat teman-teman yang ingin tertarik, silakan tonton dulu, simak dulu. Jika kalian sudah minat dengan penjelasan Mimin, silakan aja nanti teman-teman klik link pendaftaran ataupun link downloadnya sudah kami lampirkan di deskripsi video ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, di sini ada giveaway saldo dana harian di video ini. Apabila video ini tembus 300 like dalam waktu 24 jam dan masing-masing pemenang akan mendapatkan saldo dana 100.000. Kita akan ambil untuk 2 orang pemenang. Oke, ikuti aja persyaratannya dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya dan like sebanyak-banyaknya dan komen nomor dana kalian atau nama Instagram kalian di kolom komentar. Semoga kalian beruntung. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman, nama aplikasi yang akan kami bahas namanya yaitu Snapcare. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu daftar. Silakan aja teman-teman pilih negaranya, di sini negara Indonesia. Lalu kita bisa pilih bahasa Indonesia. Jika sudah, kita bisa klik di bagian menu lanjut yang berada di bawah ini ya. Kita klik seperti ini dan kita bisa memfoto stroke, unggah stroke apapun milik kalian pribadi di sebuah aplikasi ini. Nanti kalian mendapatkan reward, yang dimana rewardnya itu kalian kumpulin dulu nih, baru bisa kalian tarik ya menjadi saldo dana ataupun GoPay. Dan nanti ada hadiah-hadiah. Kalian juga bisa menonton video, ambil foto dan baca survei dan jawab survei. Nanti kalian bisa dapetin koin Snapstastic ya. Lalu di sini mainkan dan menangkan koin-koin di dalam aplikasi ini. Kita klik di bagian Snap Now yang berada di bawah pojok kanan ya guys ya. Oke, di sini kita bisa langsung klik di bagian daftar terlebih dahulu buat teman-teman yang belum daftar di dalam aplikasi ini. Ya, seperti nama depan, nama belakang, alamat email dan kata sandi baru. Dan jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan yang telah kami lampirkan di deskripsi atau kalian juga bisa kosongkan aja. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa klik di bagian ini checklist, dengan cara klik aja checklist nanti di kotak ini ya guys ya. Lalu kalian bisa klik di bagian daftar. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara daftar di dalam aplikasi ini. Oke teman, ketika kita baru saja daftar, kita langsung dapat koin 500 koin. Nah, di sini kita bisa langsung bermain aja. Di sini ada spin to win. Spin terus untuk dapetin reward. Kita bisa putar spin untuk mendapatkan reward, yaitu cashback Rp25 secara acak. Oke, di sini kita bisa klik di bagian oke terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menjawab survei juga, tapi sebelum itu kita coba putar dulu spinnya ya untuk mendapatkan cashback. Nah, lalu di sini kalian disuruh untuk mengisi provinsi kalian, kota kalian dan kode pos kalian.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu kode pos kalian itu di mana, silakan kalian cek aja di Google. Misalnya kalian tinggal di Padang atau di Jakarta, bisa kalian searching aja di Google kode pos Padang atau kode pos Jakarta, nanti akan muncul di situ teman-teman. Silakan nanti kalian bisa langsung salin aja kode pos kalian di sini. Kalian isi aja, jika sudah kita bisa klik di bagian selanjutnya. Nah, lalu di sini kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan berapakah pengeluaran rutin rumah tangga kalian dalam sebulan. Silakan kalian pilih aja salah satu teman-teman ya, benar atau tidak pun tidak masalah. Kita langsung klik aja di bagian berikutnya, berapa jumlah orang yang tinggal di rumahmu. Kalian bisa isi misalnya 6 berikutnya ya. Kita klik seperti ini. Oke, selesai. Terima kasih sudah melengkapi profil kamu. Sebagai tanda terima kasih kami, kami memberikan koin sebanyak 1000 koin. Lumayan teman-teman ya, sebagai tambah-tambah koin kita yang dimana nanti bisa kita tukarkan menjadi saldo dana GoPay dan OVO. Dan di sini kita baru dapat 1500 koin. Nah, lalu apa sih misi utama di dalam aplikasi Snapcare ini, Bang? Nah, misi utama itu kalian mengumpulkan koin ya, teman-teman ya. Koin ini bisa kita tukarkan nanti menjadi saldo dana. Nah, untuk misinya itu banyak, teman-teman. Yang paling utama itu kalian harus mencari foto struk, teman-teman. Nanti kalian bisa masukin di bagian snap yang di sini foto struk belanja kalian. Nanti kalian bisa mendapatkan reward ketika kalian sudah berbelanja. Misalnya kalian berbelanja di di mall atau di supermarket atau di lain-lain, di toko-toko lain, kalau ada struknya, kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan reward koin. Nah, caranya misalnya kalian mempunyai foto struk nih ya belanja kalian, dan nanti ada foto, kalian foto aja struk kalian itu, struk belanja kalian. Lalu kalian bisa klik di bagian logo kamera snap ini ya. Nah, seperti ini. Lalu disuruh akses lokasi kalian di mana. Klik izinkan seperti ini. Lalu kita klik izinkan. Oke, di sini kita tunggu ya guys ya. Nah, ini ada contoh nih teman-teman. Seperti ini ya, foto belanja kalian ataupun foto struk. Foto seluruh bagian struk, gunakan garis merah sebagai pembatas dan gunakan tombol tambah untuk struk panjang. Nah, ini dikasih tahu ya, pastikan struk dapat terbaca jelas agar nanti kita mendapatkan reward. Satu struk satu kali foto ya guys ya. Punya banyak struk hebat, mohon foto satu persatu, dan kalian bisa mendapatkan reward banyak ketika kalian mempunyai foto struk banyak, teman-teman. Oke, jika sudah langsung kalian foto aja ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kalian foto aja foto struk kalian. Di sini ada tipsnya nih. Nah, ini tips-tipsnya, cara langkah-langkahnya agar nanti kalian tidak gagal nih. Nah, lalu nanti kalian sudah setelah memfotonya, maka nanti kalian mendapatkan berupa koin. Nah, koinnya lah yang bisa kalian tukar nih menjadi saldo dana ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca berapa yang dapat saya peroleh dari struk saya. Kita bisa klik di bagian selengkapnya. Nah, di sini berapa yang kamu terima. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, total belanja struk. Ini adalah beberapa tabel. Misalnya kalian mempunyai total belanja struk dari 1 sampai 50.999. Nah, ketika nanti total struk kalian ataupun total belanja kalian dari struk belanja kalian itu dengan harga 1 rupiah sampai 50.999 rupiah, maka nanti kalian mendapatkan 250 koin. Ketika nanti total belanja struk kalian itu 51.000, di antara 51.000 sampai 100.000, maka nanti dapat 500 koin. Jadi semakin banyak kalian belanja di dalam toko dan di dalam struk, semakin banyak total belanja kalian, semakin banyak juga koin yang akan kalian terima. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalian pasti bertanya ya, struk apa aja yang diterima di dalam aplikasi ini? Kita bisa baca selengkapnya. Nah, di sini struk seperti apa yang diterima di dalam aplikasi ini? Ya, seperti struk belanja apa saja yang dapat diterima asalkan tercantum nama dan alamat toko, nama dan harga produk, jumlah produk dan total harga, dan waktu transaksi pada struk paling lama 3 hari yang lalu ya teman-teman. Pembelian untuk kebutuhan pribadi dari orang yang tinggal di rumah, bukan untuk dijual kembali. Struk asli bukan diduplikat ya teman-teman. Struk dicetak bukan hasil dari tulis tangan, itu tidak boleh. Jadi di sini kalian bisa baca aja struk apa yang boleh
yang bisa kita letakkan untuk mendapatkan reward di dalam aplikasi ini. Oke, di sini ada tips dan trik untuk validasi stroke yang lebih cepat. Kalian bisa baca di bagian ini, nanti tinggal teman-teman baca aja selengkapnya ya teman-teman. Oke, di sini Mimin baru saja menjawab survei dan kita langsung dapat 1000 koin. Nah, untuk misi selanjutnya, kalian bisa klik di bagian bonus yang berada di sini dan koin Mimin sekarang 2500. Oke, kita klik dan di sini kalian bisa beresin survei, kupon, nonton video dan shoot. Nah, ini masih dikunci, teman-teman. Nanti kalian bisa langsung buka aja ketika kalian sudah memenuhi syarat ya, guys ya. Nah, di sini ada permainan juga, tapi di sini belum buka, teman-teman. Nah, untuk yang masih digembok, ini misinya buka aktivitas ini dengan menjawab pertanyaan berikut, ada banyak hadiah. Kalian bisa klik di bagian isi sekarang, lalu nanti kalian jawab aja survei-surveinya. Nanti kalian mendapatkan beberapa koin lagi dan kita sudah mendapatkan koin sebanyak 2500. Dan silakan teman beresin aja, kumpulin aja koin sebanyak-banyaknya. Oke teman, di sini gemboknya sudah terbuka. Kenapa sudah terbuka? Kalian bisa langsung jawab survei aja nanti ketika kalian sudah mengklik beberapa menu yang di sini. Dan setelah kalian menjawab survei, maka nanti kalian bisa langsung membuka gembok tersebut. Jadi, menurut Mimin, aplikasi ini pantas kita gunakan, wajib kita gunakan. Kenapa? Bagi kita atau teman-temanku semua yang nonton ini, kalau kalian hobi membeli belanja di toko-toko supermarket ataupun di Alfamart ataupun yang ada foto struknya, kalian bisa langsung letakkan aja di sini di dalam aplikasi ini untuk mendapatkan sebuah reward. Dan nantinya semakin banyak kalian mempunyai foto struk, semakin banyak juga koin yang kalian dapetin. Dan semakin mahal, semakin banyak kalian berbelanja, maka semakin banyak juga nanti koin yang akan teman-teman dapetin. Nah, di sini ada survei teman-teman. Survei, di sini ada survei-survei yang bisa kalian jawab nih. Ada survei Januari, olahraga, Bali, dan ada beberapa lagi. Silakan teman-teman bereskin aja ya. Oke, di sini ada misi kupon. Nah, di sini ada pesan kupon dan dapatkan cashback dan reward tambahan lain saat kamu snap. Nah, artinya apa? Nah, di sini teman-teman bisa langsung membeli barang-barang di sini seperti bebelak nih teman-teman. Kalian bisa membeli bebelak ini di toko supermarket atau apa ya. Lalu di sini kalian bisa langsung klik aja tambah plus di sini. Lalu teman-teman nanti bisa mendapatkan beberapa cashback. Nanti silahkan teman-teman beresin aja ya. Oke, di sini ada keterangannya, kalian bisa baca-baca aja. Akan hangus dipesan dan seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini ada misi shoot nih. Nah, misi shoot ini kalian bisa langsung dapatin reward dengan mengisi survei dan mengambil foto untuk item tertentu. Cara memakai shootnya bagaimana, Bang? Nah, caranya kita bisa klik di bagian ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama buka survei, yang kedua jawab survei, foto screenshot gambar yang jelas sesuai dengan instruksi survei, lanjutkan mengisi survei, kirim survei kamu dan dapatin reward. Silakan teman-teman beresin aja nanti. Yang penting kalian pasti akan tahu juga cara memberesin misinya nanti. Oke, di sini ada misi video, kalian bisa nonton video juga untuk mendapatkan beberapa reward lagi nih. Arti reward itu apa? Reward itu adalah koin ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara melakukan penukaran di dalam aplikasi ini? Silakan teman-teman klik di bagian tukar yang berada yang saya tandai ya teman-teman ya. Lalu teman-teman klik aja. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik aja di bagian main terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa. Oke teman, di sini kalian bisa memutar spin, yang dimana nanti ketika kalian memutar satu kali spin, kalian akan dipotong poin kalian yaitu 500 koin. Jadi per satu kali spin kita nanti koin kita akan dikurangi menjadi 500 koin.
Nah, nanti ketika kalian hoki, kalian bisa dapetin 1 juta cashback. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja spin yang berada di sini dan koin mimin menjadi 3000 dan dikurangi 500 dan spinnya sudah berjalan dan kita mendapatkan 17 cashback. Nah, ketika nanti kalian hoki, maka nanti teman-teman bisa mendapatkan 1 juta cashback. Tapi itu tidak akan mungkin, tapi bisa jadi, bisa juga tidak ya, teman-teman ya. Oke, kita mendapatkan 15 cashback. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu cashback itu nantinya bisa kalian cash out. Nah, di sini kita baru dapetin 32 cashback. Nah, bisa kita klik di bagian tukar dan kita bisa klik di bagian cash out yang berada di sini. Nah, lalu di sini teman bisa langsung tukarin cashback yang tadi yang kita dapetin itu ke saldo link aja, ke saldo Dana, ke saldo ShopeePay, ke saldo OVO, dan ke saldo GoPay. Jadi silakan teman-teman kumpulin cashback-cashback yang tadi kita spin, yang dimana cara mendapatkan cashback tersebut dengan cara memutar spin. Jadi untuk satu kali spin kita nanti akan dikurangi 500 poin. Jadi untuk withdraw ke Dana, teman-teman harus mengumpulkan cashback sebanyak 13.000, setara dengan 13.000 saldo Dana. Semakin banyak cashback yang kalian terima, semakin banyak juga nanti saldo yang akan kalian dapetin. Jadi untuk satu cashback itu setara dengan 1 rupiah, atau 1 rupiah cashback setara dengan 1 rupiah juga, teman-teman. Oke, kalian bisa withdraw ke OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan link aja. Sementara di sini cashback mimin baru 32 rupiah. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja. Kalian kumpulin aja cashback kalian dengan cara memutar spin. Jadi fungsi poin yang kita dapetin dari foto-foto stroke yang tadi itu kita gunakan untuk memutar spin, untuk dikumpulin nanti dapetin cashback sebanyak-banyaknya. Oke, di sini mimin cuma dapat 11 rupiah. Kita putar lagi spinnya sampai kita mendapatkan banyak cashback, yang dimana cashbacknya lah nanti yang bisa kita tukar jadi saldo Dana, OVO, GoPay, dan link aja, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja. Jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan aja nanti kalian bisa tukarkan ke saldo Dana dan OVO, dan koin ini kita bisa tukarkan juga nanti menjadi cashback ya, dengan cara memutar spin yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Untuk withdraw ke Dana maksimal 28.000, ShopeePay 28.000, OVO 28.000, dan minimal 10.000, OVO 13.000, Dana 13.000. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini apakah ada misi undang teman? Kita bisa klik di bagian kode aktivasi terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum memasukkan kode undangan, silahkan masukin nanti agar kalian dapetin koin, lalu klik di bagian aplikasikan. Oke, jadi di sini aplikasinya tidak ada menu undang teman ya guys ya. Sepertinya ada, teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja di bagian ini ya. Kita bisa klik di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Jika kalian tertarik silakan. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa mimin berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari mimin, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.